Hello, hello, welcome to the stream. Hello. Kita biar masuk ramai-ramai, biar gegar. Biar gegar ini arena malam ini. Malam ni kita akan main game PES 2020. Ada PES, PES Log Channel. Kau boleh usah nanti channel dia. Jadi ini page dia. Ada Malaysia semua. Jadi perlawanan pertama dia Australia menentang Malaysia. Akan bermain di Australia. Siapakah akan menang perlawanan kali ini? Nampaknya Nor Syarul Ilan Talaha tidak dapat dimainkan. Dan juga Aidil Matthew Revis juga tidak dapat dimainkan. Eskunal akan menggantikan tempat Matthew Revis. Nak guna jersey lama ke jersey baru ni? Nak pakai jersey ni ke jersey ni? Ni. Tapi nampak sama macam US ah. Eh, US pula. Australia. Kita terpaksa pakai jersey yang keempat. Okey. Perlawanan akan bermula dalam 3, 2, 1. Start. Ini dia, kita akan main di gelanggang Australia. Selamat pagi dan selamat datang ke Stadium Estadio Del Nevis Seriupo. Malam ini kita akan menyaksikan perlawanan di antara Australia menentang Malaysia. Let's keep you. Tak kacau lah. Kita tutup dulu. Okey. Itu dah sepak mula yang dibuat oleh Australia. Siapakah yang akan menang pada perlawanan kali ini? Australia ataupun Malaysia? Itu dia. Satu foul yang dibuat. Syafiq Ahmad ada buat sedikit kekasaran. Itu dia. Sepakan percuma untuk pasukan Australia. Hantaran dapat ditanduk oleh Afiq Fazail, Safawi Rashid, Nora Zamazeh, Safi Sali, Nor Syarul. Nor Syarul mana main? Syafiq Ahmad. Itu dah pasukan Australia mula menyerang. Afiq Fazail, Syafiq Ahmad, Safi Sali menyerang. Itu dah dari bahagian kiri. Shazwandik, hantaran dan Syafiq Ahmad. Oh, sayang sekali. Itu dah. Pasukan Australia mula menyerang. Leki. Sudah ada Nazri dapat menanduk. Syarul Saad. Syazan Andik. Oh. Dapat ditahan oleh pemain Australia. Itu dia Nur Jerman. Leki.
Kita harapkan ramai yang masuk live pada hari ni. Tu dia Syafiq Ahmad. Dan Syafiq Ahmad jaringan pertama untuk pasukan Malaysia. Sangat terbaik rembatan yang dibuat oleh Syafiq Ahmad menyelamatkan Malaysia. Oh, keeper terkeluar awal. Itu dia Australia 0 Malaysia 1. Ini besar kemungkinan Johor pula Malaysia boleh memenangi perlawanan hari ini. Itu dia Nora Samaseh menyerang. Tarikan sedikit hantaran. Oh, Afiq Fazail gol langkah 2. Sangat hebat. Sangat terbaik. Rembatan dari jarak jauh. Luar daripada kotak penalti. Oh, sangat hebat rembatan itu. Sudah. Australia 0 Malaysia 2. Ini mungkin Asia Cup mungkin boleh jadi untuk pasukan Malaysia. Kita tak tahu menang atau kalah Malaysia ni. Itu dah Safi Sali lecakan sedikit. Oh, tidak dapat. Lucky. No, no asam masih. Sedikit kekasaran. Sedikit kekasaran. Oh, Adam Nur Azil lah. Hanya diberi amaran oleh referee. Referee pada kali ini adalah Jiki Chan. Sudah. Pasukan Australia mula memberi serangan untuk pasukan Malaysia. Safiq Rahim ada membuat kekasaran tadi. Dah. Australia hampir meledakkan jaringan yang pertama untuk mereka. Sudah Syazwan Dik. Counter attack untuk pasukan Malaysia. Sayang. Oh, itu dia Safi Sali. Syazwan Randik hantaran. Oh, meleret keluar. Sepakan gol untuk pasukan Australia. Itu dia Rogic Lucky. Itu dia Syarul Saab mengambil bola. Safi Sali. Oh, sayang sekali. Rogic. Syazwan Randi merampas. Oh, tidak dapat. Grand. Safi Sali. Oh. Nora Zamazeh. Hantaran tinggi. Mencari Safawi. Safawi Rashid tidak dapat mengambil bola itu. Itu dia Syafiq Rahim. Yang patutnya Syafiq Rahim yang jadi kapten hari ini. Tapi tiba-tiba Syarul Saad pula jadi kapten. Apa punya nasib lah.
Sudah Safi Rashid. Hantaran. Oh, Safi Salih tidak dapat menyambut vote-nya. Pasukan Australia mula menyerang. Tetapi Eskuralan dapat merampas bola itu. Oh, Safi Salih dapat tidak dapat menyambut. Dan Nuraza masih tidak dapat. Jerman. Arrive. Shazwan Andik. Oh, sedikit kekasaran yang dibuat oleh pasukan Malaysia. Sudah. Sudah rebutan. Syarul Saad. Hantaran. Itu dah habis format saya pertama. Australia 0, Malaysia 2. Siapakah yang akan menang pada perlawanan kali ini? Sudah masuk separuh masa kedua di antara Australia 0, Malaysia 2. Sudah nampak dia. Tan Cheng Ho menukar Nora Zamazeh ditukarkan dengan Akia Rashid. Hantaran. Bogik. Dah. Oh, sedikit saja lagi Australia meledakkan jaringan. Tetapi tidak semudah itu. Australia perlu melepasi defense Malaysia dahulu. Rafael Islam alias akan menghantar ke siapa? Diarahkan ke Safawi. Tapi Syafi Rahim, Syarul Saad, Syafi Rahim kembali. Safawi Rashid, oh tidak dapat. Dan sama lagi Safi Rahim dan Syafi Ahmad. Oh sayang sekali, bola itu meleret keluar di tepi gol pasukan Australia. Sudah hantaran ke Grant. Lucky. Sudah Syazwan Andik mahu mengambil. Tapi tidak dapat. Dan. Oh sayang sekali. Pasukan Australia tidak dapat gol walaupun satu pada kali ini. Farizal Malias. Syafi Ahmad. Oh, tidak dapat. Safawi Rashid. Akhir Rashid. Sudah Jerman. Rogic. Wano. Ikadis. Tapi Eskunalan mengambil. Syafi Ahmad. Safawi Rashid. Safawi Rashid. Gelecek sedikit. Oh. Sayang. Hantaran Syarul Saad. Syafi Ahmad. Hantaran tinggi Safawi Rashid. Dan Syafi Ahmad. Syafi Ahmad. Oh, tidak dapat lagi. Adakah perlawanan kali ini Malaysia hanya menang 2-0 ataupun sebaliknya?
Goalkeeper pasukan Australia menghantar. Rogic. Bano. Oh, sedikit kekasar awan. Udah Rogic sayang. Tuh dia Sharon saat terpas ke Safawi Rashid. Oh Rogic. Oh sedikit kekasaran. Apa punya referee lah. Aku kena langgar. Tak kena apa-apa tapi dia kena langgar sikit pun. Kena tiup whistle ke? Apalah punya referee. Dan Bino sayang. Hantaran Safawi Rashid. Always Gun Allen terlepas. Hantaran Rogic. Oh, jaringan untuk pasukan Australia. Oh, sayang sekali. Fariza Malias terlepas. Sudah sepakan daripada Syafiq Ahmad. Hantaran Safawi Rashid. Tu dia skill sama lagi kepada perlawanan. Tu dia Gresik. Luano. Eskunalan. Syafiq Rahim. Oh. Apa? Ada kekasaran ke? Sudah sayang sekali. Tapi Safawi Rashid menyambut. Tapi tetap keluar juga. Sudah sedikit kekasaran yang dibuat oleh pasukan Malaysia. Yang orang itu adalah Syafiq Ahmad. Penyerang kedua untuk pasukan Johor Darul Takzim. Sudah Jerman.
Safiq Rahim. Hantaran. Dan oh, sayang sekali Syafiq Ahmad. Dah. Sudah. Oh, sayang sekali. Dah antara Faizal alias Safiq Rahim, sayang sekali. Oh, tak ada siapa di belakang Syafiq Ahmad. Sudah pasukan Australia mula menyerang kerana hanya ada 5 minit untuk mereka menyerang. Syarul Saad, S. Kunalan, Safiq Rahim, hantaran Safawi Rashid. Oh, tidak nyambut Safawi Rashid. Sudah Safawi Rashid hantaran dan oh, sayang sekali. Syazwan Andik hantaran Syafiq Ahmad. Oh, ya do. Sudah lagi Syazwan Andik. Itu dia. Habis paruh masa kedua. Itu. Dan Australia 1, Malaysia 2. Okey. Nak bagi game yang next, nak bagi game next ke ataupun nak main game biasa? Ada JDT, ada Terengganu semua. Ada Kedah. Okey, lawanan selanjutnya Malaysia menentang Vietnam. Adakah Malaysia akan menang atau kalah? Mungkin akan mengulang kisah AFF Suzuki 2018. To the perlawanan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kita akan menyaksikan perlawanan di antara Malaysia menentang Vietnam. Adakah perlawanan ini akan menjadi perlawanan yang sangat sengit ataupun perlawanan yang biasa je? Kita siapkan mula daripada Noor Syarul, Aidil Zafuan, Matthew Davis, Safawi Rashid. Sudah larian Safawi Rashid, hantaran dan
Lo Sharon, sayang sekali, tidak gol, tetapi hampir gol. Bapaknya corner untuk pasukan Malaysia. Adakah ini gol yang pertama ataupun hanya shoot yang biasa je? Dan oh, sayang sekali Nur Azam. Jangan sampai Rashid akan mengambil hantaran. Oh, sayang sekali Afiq. Siapa boleh mengambil itu kembali? Apa nak punya nama ni? Pelik. Susah ni. Terbelik lidah ni. Dia Duduiman. Dia Nur Syarul. Saya sekali Safi Sali. Pyongtian An. Tapi Syazwa Andik merampas hantaran Nur Syarul dan Nur Syarul. Saya sekali tapi oh, Safawi tidak dapat menyambutnya. En Chong Pu Chong. Nong Cheng An. Terus Syazwa Andik. Hantaran Safi Sali tidak rapat. Afiq Fazail. Safawi Rashid. Safi Sali. Sayang sekali. Safawi Rashid. Sayang betul tadi. Sudah dong noha. Atrung nang. Oh. Oh, Safiq Rahim. Nang Chung Chung. Dry Lam. Shahzah Randik. Sudah keluar. Shahzah Randik. Hantaran Safiq Rahim. Nur Syarul. Safawi. Oh, jaringan yang sangat terbaik. Lencongan. Oh, perlawanan yang sangat sengit saya rasa pelapar pada kali ini. Lihat balik replay bagaimana Safawi Rashid meledakkan gol pertama. Oh, bukan sahaja terkena kepala pemain Vietnam rupanya. Kita tengok dulu. Ah, betul. Kena kepala, kena badan pula. Oh. Sekarang kedudukan Malaysia 1, Vietnam 0. Ini tidak akan peristiwa AFF Suzuki 2018. Sudah Safawi Rashid. Hantaran Safi Sali. Disambut oleh goalkeeper pasukan Vietnam, Long Van Lam. Trong dong. Tetapi Safi Sali. Hantaran Safi Rahim. Oh, Afiq Fazail. Safi Sali. Dan Nur Syarul. Oh, sayang sekali. Oh, hampir-hampir mahu meledakkan jaringan yang kedua. Sudah. Nur Azizi.
Antaran Safawi dan Nosharol. Oh, terjatuh Nosharol di Lantalaha. Tetapi Every cakap itu adalah advantage. Dia lontaran ke dalam untuk masukkan Malaysia. Antara Nur Syarul. Dudoi main. Rong Hang. Chung Pu Chong. Dia Rong Hang. Chung Pu Chong. Matthew Davis mencuba tetapi tidak dapat merampasnya. Itu dia sepakat penjuru untuk pasukan Vietnam. Oh, sayang sekali pasukan Vietnam. Itu dia sepakat penjuru yang kedua. Antaran dan oh, Syarul Saad menanduk keluar. Merasa masih Nur Syarul Ilan Taraha. Sudah larian. Tarikan sedikit. Hantaran dari Safawi merampas. Safiq Rahim. Safawi Rashid kembali. Tetapi bola keluar. Sudah hantaran. Oh, kalau lagi ke dalam sikit tu boleh jadi gol tu. Sudah Safawi Rashid Razam. Nur Syarul Ilan Talaha. Sayang sekali. Hampir-hampir meledakkan jaringan kedua untuk pasukan Malaysia. Tung Hang. Tung Hang. Chung Pu Chong. Itu dia tamat separuh masa pertama. Malaysia 1, Vietnam 0. Saya rasa Luqman Hakim akan masuk dan juga Akhil Rashid. Sudah separuh masa pertama habis dan 1-0. Kini separuh masa kedua. Ada pertukaran sedikit daripada Ta Cheng Ho. Saat itu Nur Azam masih dikeluarkan dan digantikan dengan Akhil Rashid. Dan Nur Syarul Ilan Talaha dikeluarkan dan digantikan dengan Luqman Hakim yang bergerak ke Portugal. Dia hantaran Faris Amalias, Luqman Hakim, Akhil Rashid, Safi Saleh, hantaran tinggi, Safawi Rashid, tarikan sedikit, hantaran, dan Akhil Rashid! Oh, sayang sekali! Oh, bukan agak ke tepi, memang ke tepi terus. Sudah Tong Hong.
Itu udah Akhir Rashid hantaran Safi Sali. Sudah larian laju Safi Sali dan oh, sayang sekali Luqman Hakim. Sudah Akhir Rashid. Wang Hai Nuang Tan An. Sudah Akhir Rashid. Shahzad Randik Marian dia buat tarikan sedikit. Shahzad Randik hantaran Luqman Hakim dan oh ya, jaringan kedua gol yang dibuat oleh goalkeeper pasukan Vietnam. Patutnya Luqman Hakim yang gol, tiba-tiba on goal pula. Cuba kita lihat balik replay. Tapi patutnya Luqman Hakim yang akan dijaringkan. Tapi tak apa, yang penting kita dapat jaringan yang kedua. Sekarang minit yang ke-63. Sudah 2-0 Malaysia bantai Vietnam. Sudah Luqman Hakim, Safi Sali, Akhir Rashid. Oh, tak ada siapa. Oh, sayang. Redun Chin, Afiq Fazail merampas hantaran Akhir Rashid. Terupas Luqman Hakim, tarikan sedikit. Rung Duang, Afiq Fazail, Safi Rahim, Akhir Rashid. Dan Rung Haung, Tu Chung Puchong, Syar Saad, Luqman Hakim, Safi Sali, terupas Safawi Rashid dan oh, Safi Sali, oh, gunting tidak rapat. Sedikit saja lagi Malaysia boleh meledakkan jaringan yang ketiga. Adakah Malaysia akan menang ataupun kalah? Kita takut Vietnam boleh counter attack pula. Kalah Malaysia. Oh, Chong Pochong, Rong Hong. Yeah. Oh, hampir. Tapi nak ada Nyifat Jamalias, susah untuk Vietnam melepaskan jaringan. Taran Luqman Hakim. Oh, sayang sekali. Shahzad Randik. Sayang. Safawi Rashid, staminanya sudah kurang. Sudah. Syarif Fikri sudah pun dimasukkan oleh Tan Cheng Ho, digantikan dengan Safawi digantikan dengan Syarif Fikri. Sudah lontaran ke dalam untuk Malaysia. Matthew Davis, hantaran Aidil Zafuan. Mainan sudah
Sudah semakin slow. Oh. Dah. Cuncin. Matthew Davis. Farzam Alias. Sofie Sali. Akia Rashid. Shazoran Dik. Hantaran dan Lokman Hakim. Oh, sayang sekali. Dan 2-0 Malaysia bantai Vietnam di Stadium Nasional Bukit Jalil. Siapa yang tengok video, siapa yang tengok live ni, sila subscribe, like and share. Nampaknya Malaysia di tangga yang pertama. Ini kebesar kemungkinan Malaysia dan juga Australia dapat ke pusingan round of 16. Lurah perlawanan last di antara Malaysia menentang Singapura. Singapura. Okay, kita main macam Singapura punya. Tapi saya pelik sekarang ni. Kenapa Singapura letakkan hari saya dekat defense ah? Mengapa? Kita save dulu. Okay, dah safe. Jadi kita keluar je lah eh. Tak tahu nak main game apa ni. Cepat, nak game apa ni. Liga Malaysia ke Liga apa-apalah. Tengok dulu tim. Oh, semua ada. Jangan risau. Tak pernah kehabisan stok. Kalau korang ada PS4, nak patch ini, boleh tengok dekat channel Passlock Channel. Eh, kenapa tak cengho pula ni? Eh, jauh dah tak azim ni. Oh, sudah. Murah lah. Allah, squad number pula. Kejap eh. Haa, murah ada dua. Haa. Ya. Haa, confirm. Handsome. CD pun ada ni. Johor dah tak sim. 2000. Oi. Amboi. Ini salah ni. Yap. Aduh, barai lah. Aduh. Ini tak salah ni. Ah. Allah, salah tekan pula lah.
Gila. Ini macam letak Liganos Portugal. Tak, yap. Kita tengok jap tim Malaysia. Siapa manager dia? Hei. Macam-macam. Allah dua pula. Okay, mantul Pak Bu. Ni eh. Tosin Khoda pegang dua tim. Malaysia dengan JDT Rest of the World. Okay, kita save lah. Okay. Okay guys, kita tutup je lah live. Okay, bye. Sebelum mati, sebelum kita tutup live, saya ada pantun. Tak jadi. Saya sudah lupa apa pantunnya. Macam apa?